salatu wassalamu ala nabiyyil mukhtar wa ala alihil abhar wa ashabihil akhyar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmil mahsyar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin ala alihi al-wakirin al-tayyibin wa ashabihi al-ghurri al-mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Ibadallah, usikum jami'a wa nafsi bin taqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala fi kitabihi al-aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyukum sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alayka bi taqwallah fa innaha dima'u kulli khair. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih. Wa nasallahu subhanahu wa ta'ala an yaj'alana jami'an min al-muttaqin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar wa lillahi alhamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, setelah puja dan puji kita panjatkan bagi Allah jalla jalaluhu, setelah salawat dan salam kita sampaikan untuk junjungan nabi kita yang tercinta sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dalam kesempatan yang berbahagia ini, di tempat yang mulia ini, di hari yang penuh keberkahan ini, saya selaku khatib tidak lupa berwasiat khususnya kepada diri saya sendiri dan umumnya untuk segenap kaum muslimin dan muslimat untuk senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya semata-mata hanya untuk mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sekian banyak perintah Allah yang tertera di dalam Al-Qur'anul Karim yang berkaitan dengan apa yang sedang kita lakukan pada saat ini adalah melaksanakan sholat sunnah Idul Adha dan setelahnya kita berkurban. Allah katakan dalam Al-Qur'an, faqala ta'ala fasholli li rabbika wanhar, yang tertera di dalam surah Al-Kautsar. Allah nyatakan kepada Nabi, fasolli, solatlah kamu, li rabbika, untuk Tuhanmu yang aman. Setelah solat, wanhar, berkurbanlah kamu. Jadi solat Idul Adha dan berkurban yang kita lakukan pada hari ini adalah merupakan bagian daripada perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu dinyatakan bahwa berkurban saudara hukumnya adalah sunnatun muakkadah. Pengertian sunnatun muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan, sunnah yang sangat ditekankan. Kenapa? Karena Nabi seumur hidupnya tidak pernah meninggalkan sunnah ini saudara. Karena selalu dan selalu setiap Idul Adha Nabi berkorban, melazimkan diri melaksanakan kurban di mana Nabi tidak pernah meninggalkannya, maka kedudukan sunnahnya menjadi sunnatul muakkadah. Dalam pengertian lain, pengertian sunnatul muakkadah ialah jika kita laksanakan mendatangkan pahala yang besar, jika kita tinggalkan tidak berdosa tapi tercela, tidak terpuji bagi orang yang mampu tapi tidak mau berkorban pada hari-hari ini saudara. Oleh karenanya dalam mazhab
Islam. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lalu kenapa dalam mazhab Imam Syafi'i dikatakan sunnatul mu'akkadah? Karena ada hadis lain yang Nabi mengatakan bahwa berkurban wajibun 'alayya wa laisa biwajibin 'alaikum. Korban itu wajib atasmu sebagai nabi, tapi tidak wajib atasmu sekalian, yaitu umatku. Menggabungkan dua hadis inilah dalam mazhab Imam Syafi'i dikatakan sunnatul mu'akkadah. Dia sunnah tapi dekat kepada wajib. Dibilang wajib tapi kalau ditinggalkan dia tidak berdosa, saudara. Karena itu tadi pengertian yang tepat adalah suatu sunnah mu'akkadah, sunnah yang sangat dianjurkan, yang kalau kita jalankan mendatangkan pahala yang besar, kalau kita tinggalkan tidak berdosa tapi tergelar, tidak terpuji bagi yang mampu untuk tidak melakukannya, saudara. Maka itu saya himbau melalui mimbar ini, saudara. Jumhari, siapa yang punya kemampuan, saudara, untuk berkorban, walaupun hanya seekor kambing kecil, yang penting memenuhi persyaratan. Tidak mesti sapi yang besar, tidak mesti kambing yang mahal, yang penting memenuhi syarat, walaupun harganya murah, berkorbanlah, karena ini merupakan syiar min sya'airillah. Ini merupakan salah satu syiar Allah yang dianjurkan untuk kita mengagungkannya, saudara. Dan ingat, kenapa kita tekankan yang penting bukan sapinya yang besar, bukan kambingnya yang mahal, tapi yang penting adalah keikhlasan kita kepada Allah. Dalam surat Al-Hajj Allah menyatakan faqala ta'ala lan yanallaha luhumha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum kadzalika sahhalaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin sadaqallahu al-'azim. Allah nyatakan dalam surat Al-Hajj ayat 37 di mana Allah nyatakan lan yanallah tidak akan sampai kepada Allah luhumha daging-daging kurbanmu, waladimahuha begitu juga darah-darah kurbanmu, walakin akan tetapi yanaluhu yang sampai kepada Allah, diterima oleh Allah, at-taqwa minkum, yaitu ketakwaan kamu di dalam melaksanakan kurban tersebut, saudara. Ketaatan kamu, kepatuhan kamu, kecintaan kamu kepada Allah, itu yang akan sampai diterima oleh Allah. Selanjutnya Allah mengatakan kadzalika sahhalaha lakum, demikianlah Allah mudahkan tipu hewan-hewan sembelihan kamu, mudah kamu dapatkannya, mudah kamu sembelihnya, mudah kamu membagikannya. Untuk apa semua itu? Litukabbirullah ala ma hadakum, supaya kamu sekalian mengagungkan Allah atas petunjuk yang Allah berikan kepada kamu sekalian. Wa basyiril muhsinin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang muhsin, orang yang baik, orang yang tidak pelit, orang yang tidak bakhil kepada Allah, yang dia tidak harta dia korbankan untuk berkorban di jalan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil ham. Ibadah, ibadah kurban yang sebentar lagi akan kita lakukan seusai daripada pelaksanaan sholat dan mendengarkan khutbah ini, di dalamnya ada pendidikan pengorbanan. Allah mendidik hamba-hambanya dalam rangka untuk memperoleh ridha Allah. Jangan pernah ragu untuk mengorbankan apapun yang kita miliki. Harus sebentar lagi akan kita sembelih leher hewan kurban kita, kemudian darahnya tertumpah membasahi bumi di kaki kita. Artinya apa? Artinya itu suatu ikrar dan yang berkorban di jalan Allah. Ya Allah, kalau hari ini leher hewan yang aku sembelih, darahnya yang aku tumpahkan untuk membasahi bumimu dalam rangka mendapatkan ridhamu, maka demi Allah, besok aku lusa, aku bersedia memberikan kepalaku sendiri, aku tumpahkan darahku
gagal itu adalah pengorbanan. Jangan mimpi Islam akan jaya kalau umatnya tidak mau berkorban. Jangan mimpi perintah Allah bisa kita jalankan kalau kita tidak mau berkorban, saudara. Semua Allah punya perintah, di dalamnya pasti ada mengandung unsur pengorbanan. Mari kita lihat. Sehari semalam 24 jam Allah berikan kepada kita. Kita dituntut oleh Allah untuk berkorban sedikit saja, beberapa menit saja untuk Allah dengan mendirikan sholat 5 waktu, saudara. Kalau kita tidak mau berkorban bahkan untuk Allah, mustahil kita bisa menegakkan sholat 5 waktu. Orang yang bisa menegakkan sholat 5 waktu adalah orang yang rida, yang rela untuk mengorbankan waktunya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang pelit, orang yang bakhil, orang yang bujana, yang tidak mengorbankan waktunya untuk Allah, akan sholatnya untuk menegakkan sholat 5 waktu, saudara. Sholat 5 waktu tidak bisa dijalankan kecuali dengan pengorbanan. Selanjutnya, saudara, Allah berikan kita harta yang berlimpah, harta yang bisa kita nikmati setiap hari. Siapapun, saudara, dan umat manusia, apapun pekerjaannya, pada prinsipnya nafkah yang mereka dapat, harta yang mereka dapat, itu semua adalah pemberian Allah, amanat Allah untuk dikelola dengan baik. Selanjutnya, atas karunia Allah yang begitu berlimpah, Allah tuntut untuk kita sedikit berkorban. Baru sekian banyak harta yang kita miliki, Allah hanya minta 2,5%, saudara. Allah tidak minta 50%, Allah tidak minta 70%, Allah tidak minta 30%, Allah minta 2,5%. Korbankan di jalan Allah. Mereka yang tidak punya semangat berkorban, jangan mimpi akan mampu untuk menaikkan ibadah zakat. Ibadah zakat hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang siap berkorban harta di jalan Allah. Ya, zakat ada ibadah pengorbanan. Kemudian hari kita lihat, saudara, sepanjang hari Allah berikan kita nikmat sehat walafiat, nikmat energi, nikmat tenaga. Satu tahun selama 12 bulan Allah bebaskan kita untuk menggunakannya, asal jangan langgar hukumnya, saudara. Tapi sepanjang setahun itu Allah minta kita berkorban selama 1 bulan untuk berpuasa mencari ridho Allah. 1 bulan itu pun setiap hari tidak 24 jam kita puasa, hanya berpuasa dari mulai fajar, dari mulai subuh sampai maghrib, saudara. Kita berpuasa tidak disuruh berlapar-laparan, karenanya kita dianjurkan untuk sahur sebelum masuk waktu subuh, saudara, supaya kita tetap bertenaga di siang hari bulan Ramadan. Sedikit Allah tuntut tenaga kita untuk dikorbankan, itu pun untuk memperoleh kesehatan. Sumu tasiku, puasalah kamu, niscaya pasti kamu akan sehat, kata Nabi, saudara. Bagi mereka yang tidak mau untuk mengorbankan tenaganya, energinya untuk berpuasa di bulan Ramadan, jangan mimpi dia akan mampu berpuasa di bulan Ramadan, saudara. Seberat apapun tantangan di bulan Ramadan, sepanas apapun cuaca di bulan Ramadan, kan kita punya semangat berkorban, korbankan tenaga, korbankan energi hanya untuk Allah, niscaya puasa Ramadan juga tidak sulit bagi kita, saudara. Jadi hanya mereka yang berkorban yang bisa menegakkan puasa di bulan Ramadan. Begitu juga ibadah haji, saudara. Himpunan aneka ragam pengorbanan, dikorbankan hartanya, dikorbankan waktunya, dikorbankan tenaganya, bahkan dia sudah siap untuk mengorbankan nyawanya, saudara. Hari ini dia berangkat menunaikan ibadah haji, belum tentu dia pulang kembali kepada keluarganya setelah haji nanti, saudara. Berapa banyak begitu berangkat ibadah haji, melaksanakan ibadah haji, kemudian langsung kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah haji berat, saudara, kumpulan dari aneka ragam pengorbanan. Dia mesti tinggalkan anak istrinya, dia tinggalkan keluarganya, dia tinggalkan kampung halamannya hanya untuk ibadah kepada Allah. Jangan mimpi orang bisa melakukan
menunaikan ibadah haji mencari ridho Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Saudara, setelah panjang lebar saya menyampaikan tentang syariat pengorbanan ini, maka melalui mimbar yang mulia ini, ayo kita korbankan apa saja yang kita miliki untuk mencari ridho Allah. Hidup di dunia sementara, besok atau lusa kita akan kembali kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban kita terhadap semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah akan tanyakan tentang sholat kita, puasa kita, zakat kita, ibadah kita, lalu bagaimana cara kita memelihara diri, menjaga diri dan segala kemungkaran dan kemaksiatan. Wallah, demi Allah, nanti setiap orang di antara kita akan ditanya satu persatu, saudara. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, "Tsumma latus'alunna yaumatin dinai." Dan sungguh kata Allah, pasti latus'alunna, setiap orang di antara kamu pasti akan ditanya an-na'im, tentang apa nikmat-nikmat yang Allah berikan, untuk apa mereka gunakan, saudara. Pasti Allah akan tanya. Maka itu siapkan dari sekarang, jangan ada satu rupiah pun harta kita masuk ke tempat yang haram, Allah akan tanya, saudara. Maka itu Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika ditanya, siapa itu yang dimaksud orang yang boros? Apakah orang yang menginfakkan hartanya begitu banyak? Apa jawab beliau? Yang disebut boros itu adalah mengeluarkan harta di jalan yang tidak diridhoi oleh Allah, walaupun hanya satu dirham. Kita keluarkan satu rupiah untuk maksiat, berarti kita sudah memboroskan harta. Tapi kita keluarkan seluruh harta kita untuk dakwah di jalan Allah, itu bukan memboroskan harta, saudara. Sebesar apapun kita keluarkan harta milik kita di jalan Allah, kita tidak boros, saudara. Tapi sekecil apapun harta yang kita keluarkan di jalan setan, di jalan iblis, di jalan tidak diridhoi Allah, berarti kita sudah berbuat boros yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu jangan sekali-kali kita korbankan harta benda di jalan yang tidak diridhoi Allah. Nah, sebagai penutup dari khutbah yang pertama ini, saudara, saya ingin mengajak semua untuk sekejap mengkaji apa difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 15, saudara. Allah sedang mendefinisikan siapa itu orang yang beriman. Faqala ta'ala, innamal mu'minun alladzina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Shadaqallahu al-'adzim. Dalam ayat ini Allah menyatakan innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang beriman itu ialah alladzina amanu billah, orang yang beriman kepada Allah wa rasulihi, dan beriman kepada rasulnya. Tsumma lam yartabu, kemudian mereka tidak pernah ragu dengan imannya, saudara. Ya, banyak orang mengaku aku beriman kepada Allah, aku beriman kepada Rasulullah, tapi pada hakikatnya sebetulnya dia ragu dengan imannya. Manakala diperintahkan sholat dia enggan untuk sholat, manakala diperintahkan zakat dia enggan untuk zakat, manakala diperintahkan untuk berbuat kebaikan justru dia jauhi kebaikan, manakala dilarang dari segala maksiat justru dia lakukan. Ini orang-orang yang ragu dengan imannya sendiri, saudara. Pengertian iman tanpa keraguan adalah iman yang mutlak, totalitas kepatuhan hanya untuk Allah dan Rasulnya. Apa saja yang Allah dan Rasulnya perintah, dia kerjakan. Apa saja yang Allah dan Rasulnya larang, dia tinggalkan, saudara. Tanpa pamrih, tanpa banyak komentar, tanpa sedikit pun ada keberatan. Apa saja yang Allah perintahkan, dia kerjakan. Apa saja yang dilarang oleh Allah, dia tinggalkan. Itu iman tanpa keraguan. Saya berikan contoh fakta sejarah, saudara. Dulu perempuan-perempuan muslimah belum wajib memakai jilbab, saudara. Suatu hari jilbab belum wajib, di hari itu mereka tidak ada yang pakai jilbab, saudara. Di malam harinya
untuk Nabi sampaikan kepada perempuan-perempuan beriman, anuhinna anuhinna menjalani bihin, agar mereka itu memakai pakaian jilbabnya, pakaian yang menutup auratnya. Malam ini turun, Nabi beritahukan kepada para sahabat. Sahabat pulang ke rumah kasih tahu kepada istri dan putrinya. Besok pagi begitu keluar sholat subuh, tidak ada satupun perempuan di Madinah yang tidak berjilbab. Sudah hari ini jilbab belum wajib, mereka tidak berjilbab. Malam ayat Quran turun, jilbab diwajibkan. Besok paginya tidak ada satu perempuan beriman pun yang tidak berjilbab. Sudah begitu Allah perintah, begitu mereka lakukan. Tidak ada di antara mereka yang protes. Ya Rasulullah, kenapa mendadak? Ya Rasulullah, kenapa harus sedepan ini? Ya Rasulullah, kenapa tidak sedikit-sedikit dulu? Gak ada yang protes. Ya Rasulullah, nanti gerah kita semua. Ya Rasulullah, tidak ada. Semuanya sam'an wa tha'ah. Sami'na wa tha'ana. Kami dengar dan kami taat. Ya Rasulullah. Dengan juga fakta kedua, suatu hari turunlah ayat suci Al-Quran setelah Nabi surat Isya yang mengharamkan minuman keras. Saudara, innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsun min amal syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Waktu ayat ini turun, sebagian sahabat sudah meninggalkan masjid usai surat Isya. Kenapa mereka keluar? Karena ada undangan pesta. Di pesta tersebut disajikan minuman keras, saudara. Kok sahabat menyajikan minuman keras? Karena ketika itu minuman keras belum diharamkan. Begitu mereka pesta, saudara, minuman keras setelah sholat isya tadi, ada beberapa sahabat yang mendengar langsung dari Nabi, mulai malam ini minuman keras diharamkan sampai hari kiamat. Seorang sahabat minta izin, ya Rasulullah, ada sebagian sahabat-sahabat kita di pinggir kota, mereka sedang pesta menyajikan minuman keras. Izinkan untuk aku kabarkan kepada mereka berita ini. Nabi izinkan, berangkatlah sahabat ini berlari. Yuk kejar, jangan sampai teman-temannya bermarah-marahkan hal ini, saudara. Karena sudah turun ayat Quran, haram menyajikan minuman keras. Begitu sampai di sana, dari kejauhan dia seru, ayuhan nas, ayuhan nas, hei kawan-kawanku, hei masyarakat, tunggu, jangan kau teruskan dulu pesta ini. Aku punya kabar penting, punya berita penting. Yang sedang pesta kaget, saudara. Mereka berhenti dari pestanya, mereka tercengang kaget, deg-degan hati mereka, takut ada berita tidak bagus, saudara. Mereka tanya, kau bawa berita apa? Apakah Nabi sakit? Yang bawa berita mengatakan, tidak, innahu fi khairin afiyah. Nabi sehat walafiat. Apakah ada berita pasukan kita kalah perang di medan tempur sana? Disampaikan, tidak. Tidak ada berita semacam itu. Lalu kenapa kau tergesa-gesa? Kenapa kau menghentikan pesta kami? Mulailah sahabat ini bercerita. Tadi setelah sholat isya, Nabi mendapatkan wahyu dari Allah. Dibacakan wahyu bahwa minuman keras haram bagi umat Nabi sampai hari kiamat. Begitu para sahabat dengar, semua yang sedang ikut pesta, begitu mereka dengar ada ayat Al-Qur'an disampaikan oleh Nabi, saudara, bahwa minuman keras itu haram sampai hari kiamat, semua minuman keras yang disajikan di meja mereka tumpahkan. Gentong-gentong minuman keras yang ada di tempat pesta mereka, mereka pecahkan semua. Detik itu juga, kemudian ada seorang sahabat sudah terlanjur minum, saudara. Dia kebingungan, aku sudah terlanjur minum barusan, aku tidak tahu kalau ini diharamkan. Lalu apa yang dilakukan oleh sahabat yang sudah terlanjur minum ini? Dia masukkan jarinya ke tenggorokannya, dia kolek, dia berupaya untuk memuntahkannya, dan dia berhasil. Akhirnya dia muntah, dia keluarkan isi perutnya, sudah. Subhanallah. Padahal tadi dia minum, dia tidak tahu, dia tidak dosa, sudah. Tapi dia tahu waktu dia minum tadi sebetulnya sudah haram, walaupun dia tidak dosa karena dia tidak tahu.
tetap dia tidak berani melanggar perintah Allah dan Rasulnya. Dia memutahkan, inilah salah satu bentuk iman tanpa keraguan, saudara. Jadi iman tanpa keraguan itu, kalau Allah suruh sholat, ya sholat dong. Kalau Allah suruh puasa, ya puasa. Kalau Allah suruh zakat, ya zakat. Kalau Nabi sudah haramkan minuman keras, narkoba, ganja, morfin, babi, anjing, dan aneka ragam makanan, jauhkan dong. Jangan kita konsumsi, saudara. Ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan mafatafada. Biarkan yang telah berlalu dari bagian sejarah hidup kita, dia berlalu. Tapi mari kita songsong masa depan ini, saudara, di depan kita dengan iman dan takwa. Semoga Allah menghapus segala dosa kita, segala kesalahan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang sholihin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Inilah isi ceramah khutbah yang pertama dari Idul Adha ini, dan akan kita sambung dengan khutbah yang kedua. Setidaknya rukun dan syaratnya kita lengkapi, mudah-mudahan Allah akan menerima ibadah kurban kita semua. Terakhir dalam khutbah ini saya ingatkan, kita boleh berkurban sampai akhir ayam tasbih, sampai hari keempat lebaran, saudara. Hari ini tanggal 10 Zulhijjah, hari pertama lebaran, besok tanggal 11, kemudian tanggal 12, kemudian tanggal 13, Anda bebas, Anda mau berkurban di hari yang mana. Tapi ingat, khusus untuk tanggal 13, jangan sampai masuk maghrib, saudara. Batas akhirnya adalah asar. Sebagaimana asar batas akhir kita untuk bertakbir, maka asar itu pula kita masih boleh untuk berkorban. Kalau yang hari ini belum ada rezeki, besok baru dapat rezeki, besok dia boleh berkorban. Besok belum ada rezeki, lusa ada rezeki, lusa masih boleh berkorban. Berlomba kita berkorban. Jangan pandang remeh pahala korban. Pahala besar bisa menghapus kesalahan kita, menghapus dosa kita, mendatangkan rahmat barokah dari Allah, mendatangkan ridha Allah, walaupun hanya seekor kambing kecil yang murah, yang penting memenuhi persyaratan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim. Nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, al-ahya'i minhum wal amwat. Sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa Abu Bakr
والفائزين والمقبولين والحمد لله رب العالمين.